Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan semua akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketetapannya. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tadi pukul 19.03 waktu Indonesia bagian barat telah terjadi gempa dengan kekuatan 7.4 skala Richter yang berpusat di Sumur di Provinsi Banten dan dampaknya menjangkau ke beberapa wilayah di Indonesia. Saya Adi Hidayat ingin menyampaikan beberapa pesan sekaligus mengajak kepada seluruh elemen bangsa. Pertama, mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya pada saudara-saudariku di wilayah terdampak. Tingkatkan zikir supaya hati kita lebih tenang dan terhindar dari kepanikan yang berlebihan. Semua milik Allah dan kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Ada hikmah yang besar yang bisa kita dapatkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh elemen terkait, mari kita bersinergi semampu kita untuk mengatasi ujian yang tengah kita hadapi saat ini. Dan mohon kepada masyarakat, sekali lagi, jangan panik, tingkatkan kewaspadaan, dan dengarkan instruksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Jadikan sebagai pusat informasi, jangan dengarkan informasi yang membuat kita gelisah, ya hindari, percaya kepada berita hoax. Dan saya peringatkan dengan sangat kuat kepada oknum-oknum yang dengan sengaja membuat berita-berita palsu, hoax. Kita sedang ada dalam kesulitan. Jangan ditambah kegelisahan sehingga menghasilkan madarat yang lebih besar. Dan itu dosanya besar si Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu tinggalkan hal yang memungkinkan dampak lebih besar dari kegelisahan. Mari kita bersatu untuk bisa mengatasi ujian yang tengah kita hadapi ini. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Ujian ini akan menampakkan seberapa besar kepedulian dan kekompakan kita dalam membangun kerukunan, kemuliaan, dan semangat kita untuk bersatu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan terlihat siapa yang peduli, siapa yang abai, siapa yang gelisah, siapa yang tenang. Dan disitulah puncak kita untuk bisa mengambil hikmah guna menghadirkan kebersamaan sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Saya Adi Hidayat dari Bekasi, selain tentunya berdoa kepada Allah, agar Allah memudahkan apa yang tengah kita hadapi saat ini, juga bersama-sama insya Allah kita akan bersinergi dan ke depan kita akan coba lihat apa yang bisa kita bantu bersama dan bersinergi bersama untuk mengatasi segala ujian yang telah dititipkan ini. Bersabar, Anda bersama kami, kami bersama Anda dalam hati, jiwa, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.